adik kakak berkumpul semua sekarang. Adik, awas kak, kepalanya kak. Kalau ini perutnya yang salah ini. Natasha Wilona diketahui pernah pacaran dengan Verrel Bramastra. Hubungan keduanya tak berlangsung lama. Setelah setahun pacaran, Natasha Wilona akhirnya berpisah dengan Verrel Bramastra. Setelah putus, hubungan Natasha Wilona dan Verrel Bramastra masih dekat. Meski keduanya mengaku kini hanya sebagai sahabat, namun hubungan Natasha Wilona dan Verrel Bramastra masih menjadi sorotan. Putusnya Natasha Wilona dan Verrel Bramastra disebut karena ada hubungannya dengan Vena Melinda. Namun baru-baru ini Vena Melinda memberikan sinyal untuk hubungan putranya dengan Natasha Wilona. Vena Melinda ungkap soal kedekatan Natasha Wilona dan anaknya saat ini. Hal itu diungkap Vena Melinda di YouTube Melane Ricardo. Lalu Vena Melinda mengaku tidak mengekang Verrel Bramastra dalam hal memilih pasangan. Tapi pesan Vena Melinda agar Verrel Bramastra menjadi sosok perempuan yang bisa menyatukan. Kalau aku sebagai ibu zaman sekarang, kita nggak boleh istilahnya membuat anak enggak nyaman. Jadi aku selalu bilang mau sama siapa aja yang penting menyatukan, ujarnya. Kemudian, Vena Melinda menjelaskan arti dari menyatukan tersebut, yang selalu dirinya tekankan kepada Verrel Bramastra terkait jodoh. Vena Melinda mengatakan, arti kata menyatukan di sini sangat bermakna luas dan semua itu tergantung pada kepribadian masing-masing individu. Bisa menyatukan itu buat aku pasti akan berhubungan dengan karakter orang tersebut. Bagaimana anakku juga dengan adanya dia menjadi lebih baik dari segi apapun, jelas Vena Melinda. Dia menyebut hanya Allah yang paling tahu isi hati seseorang. Jadi ya hanya Allah yang paling tahu isi hati orang, ujarnya. Bukan hanya itu, Vena Melinda juga menerangkan bahwa saat dirinya mengalami perceraian beberapa waktu lalu, keadaan ini membuatnya sempat berpisah dengan Verrel Bramastra cukup lama. Ketika Verrel Bramastra kembali masuk dalam kehidupannya, Vena Melinda seakan mendapatkan kebahagiaan yang sangat mendalam. Menyatukan lebih lagi antara aku sama Verrel yang sempat jauh. Ya pokoknya kita jadi the big family kan, seneng banget di hari tua, kata Vena Melinda.